Transfer grade A opsi ganti Vintinho, Hugo Gomez merapat. PSIS Semarang dipastikan bakal kehilangan Vintinho sampai akhir musim nanti. Kepastian itu disampaikan oleh dokter tim PSIS Semarang, Raditya Haryo. Untuk kondisi Vintinho saat melakukan latihan rutin jelang lawan Dewa United beberapa waktu lalu. Ia mengalami salah tumpuan, kemudian kaki kanan seperti suara robek dan langsung terjatuh, kata Raditya Haryo selaku dokter tim PSIS. Cedera itu membuat Vintinho harus naik ke meja operasi dan terpaksa menepi sampai akhir musim. Lalu kami periksa lebih lanjut dan dilakukan MRI pada lutut kanan yang hasilnya Vintinho harus operasi dan absen hingga akhir musim. Saat ini pemain harus rest untuk pemulihan dan diberikan treatment dari fisioterapis sebelum dilakukan operasi, ucap Raditya Haryo. Dengan kambuhnya cedera Vintinho, maka, pada musim depan, PSIS disinyalir tak akan memperpanjang durasi kontraknya. Di mana, ada opsi gelandang cerdik yang bisa dijadikan PSIS target gantinya. Nama Hugo Gomez disinyalir bakal jadi komoditi panas bursa transfer awal musim mendatang. Kans PSIS mendapatkan tanda tangan Hugo Gomez terbuka lebar. Kontraknya yang akan usai pada akhir musim 2023/2024 bisa jadi stimulus PSIS untuk bisa menggaet Hugo Gomez. Catatan 7 gol dan 6 assist dari 23 laga menjadi dasar pertimbangan Hugo Gomez layak untuk didatangkan. Namun dengan catatan, PSIS harus segera memberikan tawaran menarik untuk Hugo Gomez agar tak menerima pinangan Persebaya yang santer juga membidiknya.